tujuannya supaya biar nuansanya yang kita jadi dekat dengan alam gitu ya. Enggak kayak ini yang lebih warm lah istilahnya. Boleh dong. Sugar pep papi, sugar papi lagi, sugar papi, thank you ya. Tuh sudah nyampe semuanya nih, thank you loh. Akan kita langsung mantap. Ini udah. Nih kita kapan dapat beginian ya, Pik? Pegang dulu. Lus dulu, sayang. Taim, thank you bro. Sama-sama bro. Thank you, aduh, dengan sama Vicky nih. Thank you bro. Asik. Nah, lagi sama siapa nih nyantai bareng kali ini? Sama Kile, gue ngefans banget sama Vicky Raki. Akhirnya ketemu sama Vicky Raki. Bahasa Rusia, Vicky. Privet. Tuh, ngerti gak? Privet. Naki, this is Naki. It's your boy Naki. It's your boy Naki. Всем привет, добро пожаловать на нас, Вики Наки и Атахалинда. Oh, the one and only. Itu bahasa? Rusia, bukan Jepang. Bosku, jangan lupa untuk nyepuinnya Sajojo. Dimodalin 40 juta untuk usahanya. Aha, udah enak dimodalin lagi. Aku lagi coba ini baru nih, yang baru dari Boba, Babu Roba Quickly. Ini punya sahabat aku nih, Titi Saputra. Congrats ya, Beb. Ini yang Choco Hazelnut. Enak. Thank you. Oke, teman-teman, balik lagi di rutinitas malam hariku ya. Sebelum tidur, biasanya aku pakai ini, serumnya Scarlett yang Brightly Ever After. So far aku pakai ini, itu bisa mencerahkan kulit aku dan dia bisa meratakan atau menyamarkan flek-flek hitam, asalkan pakainya konsisten ya. Dan alhamdulillah ini juga ada pendukungnya. Ini ada krim malamnya yang Brightly Ever After juga. Dia tuh masih satu rangkaian sama serumnya. Dan dipakainya tuh enak banget, gampang meresapnya dan bikin kulit kita tuh lembab banget dan menutrisi kulit kita. Terakhir ditutupnya pakai apa? Ini dia favorit aku, Charming. Gak usah dijelasin lagi karena dia parfumnya kayak parfum, wanginya kayak parfum bakarat. Tuh kan, bikin bobok.